Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kabar berita bahwasanya pada Sabtu 28 November pada pukul 19.30 hasil PCR swab dari Al-Mukarram Profesor Dr. K.H. Said Agil Siroj menunjukkan hasil positif. Atas arahan beliau, kami diminta untuk menyampaikan kabar ini dengan harapan dan memohon doa dari Bapak Ibu sekalian, warga NU, khususnya para masyayikh, mohon doa untuk kesembuhan dan kekuatan beliau menjalani masa-masa penyembuhan ini. Alhamdulillah, pada saat ini beliau dalam kondisi yang baik, sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta dengan perawatan yang intensif. Sebagaimana yang sering beliau sampaikan, bahwasannya COVID-19 ini bukanlah aib. COVID-19 ini bukanlah hal yang buruk dan bisa menimpa siapa saja dari latar belakang apa saja. Mari kita jaga pesan beliau bagi warga NU khususnya, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Dengan itu semua, insya Allah kita akan bersama-sama terhindar dan mampu mengatasi dan melewati COVID-19 ini dengan baik. Sekali lagi, kami mohon ketulusan dan doa dari Bapak Ibu sekalian untuk kesembuhan beliau. Semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan semua dapat dibalas dengan ganjaran yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, atas nama Sekretaris Pribadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kami sampaikan terima kasih, wabil khusus para masyayikh, matur sembahun. Sekian, wallahul muwaffiq ila ahwanit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.